Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel YouTube Desti Hidayat ya. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu teman-teman gimana caranya melihat subscriber kita yang hilang ya, yang hilang dari channel YouTube kita. Mungkin dari teman-teman semuanya ada beberapa yang masih belum tahu ya. Dan aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan yang baru bergabung, aku ucapin makasih, selamat bergabung. Dan jangan lupa ya untuk mendukung channel aku dengan cara di like videonya, ditonton sampai selesai ya, kemudian di komen, juga di subscribe. Oke teman-teman semuanya, jadi di video aku yang sebelumnya aku sempat membahas nih penyebab subscriber kita itu kenapa bisa hilang ya. Kemudian jam tayang kita pun bisa berkurang, subscriber kita bisa berkurang. Apa penyebabnya? Nah, salah satunya itu kemarin aku kasih tahu yaitu dari halaman tonton YouTube kita ya teman-teman. Nah, nanti di video ini aku mau kasih tahu caranya bagaimana melihatnya. Mungkin masih ada beberapa teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya ya. Jadi tonton terus videonya, jangan di skip-skip ya teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu step by step-nya. Nah teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama, mari kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita langsung aja buka di Google Chrome ya teman-teman semua. Nah ini aku sudah biasa buka, jadi udah muncul langsung ya YouTube desktop. Buat teman-teman yang masih belum, silahkan diketik YouTube desktop dan pilih yang paling atas YouTube. Nah ini nanti kita akan diarahkan ke dashboard channel YouTube kita ya. Nah, ini lagi loading ya teman-teman. Nah ini halaman dashboard channel aku. Kita langsung scroll ke bawah aja ya teman-teman. Nah di sini kita fokus ke sebelah kanan, buka analisis channel. Kalau sudah muncul analisis channel, kita klik mode lanjutan. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini ada sumber traffic, menu geografi, usia penonton, gender penonton, tanggal, kemudian lainnya. Nah nanti kita lihat di menu lainnya, kita pilih sumber subscription. Nah ini ya teman-teman, sumber subscriptionnya sudah muncul. Jadi di sini ada halaman tonton YouTube, subscribernya itu dapatnya dari halaman tonton YouTube ya teman-teman yang mengklik video aku terus langsung mensubscribe ya teman-teman. Nah itu subscribernya dari halaman tonton YouTube, channel YouTube, penelusuran YouTube ya, kemudian beranda YouTube, ada feed subscription. Nah teman-teman, jadi subscriber yang diperoleh itu berapa, juga yang hilang itu ada berapa ya, bisa dilihat jumlah-jumlahnya. Nah buat teman-teman semuanya, ada banyak faktor ya yang menyebabkan subscriber kita itu hilang. Nah teman-teman bisa lihat, jadi ini dia subscriber aku yang hilang itu ada 212. Oke teman-teman, jadi itu tadi tutorial bagaimana cara melihat subscriber kita yang hilang ya. Jadi kita sudah tahu dari mana asalnya subscriber kita bisa datang dan juga bisa hilang ya teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini, sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung ya dengan cara di like, di komen di bawah, dan juga di subscribe ya. Dan yang paling penting, share ke semua sosial media teman-teman yang teman-teman punya ya. Jadi sekian dulu pembahasan atau tutorial bagaimana cara melihat subscriber yang hilang. Nantikan video-video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.